Hai guys, welcome back to Yo Ai guys. Selamat malam ya. Kali ini kita akan coba lagi guys, challenge lagi ya. Nah, kita masih pakai carbon root fiberglass dan kita ganti oleh wooden root guys. Dan kita akan langsung aja kemana? Ke map tersayangan kita pastinya ya, Costa Rica. Alright guys, kita sudah ada di Costa Rica dan kali ini kita akan coba challenge lagi dengan update terbaru. Apakah kita masih bisa seru-seruan ya? Buat teman-teman nikmatin aja guys videonya sampai akhir karena kita akan tetap belajar karena Costa Rica itu kalau boleh sedikit sharing ini tempat belajar guys. Jadi kalau teman-teman pengen lebih bisa membiasakan diri memancing ikan-ikan epik atau langka, nah coba terus di Costa Rica guys. Itu benar-benar buat saya berkesan ya. Jadi kita jadi sedikit lebih bisa untuk adaptasi guys. Oke, jadi kita sama-sama belajar di sini guys ya. Tapi kali ini kita akan challenge coba dengan wooden root guys. Nah ini posisi kita untuk cari si bulsak ya guys ya. Oke, kita akan langsung aja lempar pancingan kita guys. Kita akan tunggu seperti apa lagi real fight kita ya dengan pancingan bambu kita guys. Pancingan bambu ini saya sangat suka guys, sangat suka dibuat susah ya. Ada lebih mudah malah dibuat susah, tapi ini seru-seruan aja guys ya. Oke, kita dapat sini guys. Yap, wah, ini white guys. Ini Pacific guys. Ini paling nyebelin, ikan paling nyebelin ini. White. Guys, Pacific itu ditarik pakai karbon aja udah lama guys. Apalagi ini pakai wooden root anjis. Dia keluar dong. Kita masih bisa guys ya. Pegal tangan guys. Dikit lagi guys ya. Selalu lama ya. Oke, bentar lagi guys. Yap, kita dapat guys. Jadi Pacific ini selalu lama guys kalau nariknya ya. Kalau teman-teman tahu yang sering biasa dapat Pacific pasti tahu ya. Kalau saya salah nanti boleh tulis di kolom komentar guys. Itu pasti selalu lama guys nariknya ya. Ini kita pakai wooden root, aduh. Makin lama guys. Oke, kita akan tunggu lagi ya. Semoga kita ketemu dengan bulsak atau black marlin atau blue marlin ya guys. Atau mungkin white tip shark mungkin ya. Biasanya ada di atas sih kalau white tip shark ya. Oke, dapat guys. 2 3 4 guys. Alright, kita dapat guys. Ini nggak berontak guys, ini bukan Pacific guys. Ini tarpon atau wahoo ya. Yap, ini tarpon ternyata guys. Oke, kalau kelamaan nanti saya coba untuk percepat guys ya.
Semoga kita ketemu yang kita impikan ya, yang kita impikan. Yang kita tunggu maksudnya, guys, yang moving bar-nya tuh bergerak ya. Kita akan coba tunggu lagi. Nah, kita ada pergerakan, guys. Satu tadi, dua. Tiga. Empat, guys. Alright, ini yang kita tunggu, guys. Ah, wait, guys, ya. Kalian coba cek perfect bar-nya. Oh, licin, guys. Ini deket ya tadi ya. Anjir, kenapa makin menjauh dong? Oh my god, ikannya keluar dong. Guys, kalian lihat ikannya, anjis keluar. Keluar dong, no. Saya fokus dulu, guys. Fokus, guys. Gak bisa nafas ini, guys. Ah, putus ini. Fix putus ini. Belum, guys. Di luar lingkaran dong. Bisa. Dikit-dikit, guys, ya. Saya fokus, guys, ya. Masih di luar lingkaran ya, guys. Anjir, putus ini dong. No. Guys, kita bisa, guys. Kita bisa, guys. Come on, bro, the power of prudent root ini. Guys, kalian kebayang saya mainin perfect bar-nya pegel banget tangan ini ya. Wait, yap, kita dapat blue marlin, guys. Oh my god, anjis. Nah, guys, sampai sini dulu videonya, guys, ya. Saya tadi tarik napas dulu dan langsung ke pelabuhan, guys. Capek, guys. Jadi, semoga teman-teman terhibur ya. Bye-bye.